September in Love kini mencatatkan sejarah baru perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Raharja di Pontianak, Kalimantan Barat. Bagaimana tidak, meskipun hujan deras mengguyur panggung mereka sebelum pementasan konser digelar, antusias masyarakat khususnya para kaula muda Pontianak dan tua berjiwa muda terpantang menyerah untuk meninggalkan tempat konser. Seakan tak mau melewatkan kesempatan, karena Jumat 16 September adalah kali pertamanya Mahalini menginjakkan kaki di kota bertagline atau berslogan Pontianak Maju dan Tangguh. Para idola mereka kompak mengenakan mantel hujan. Yang paling istimewa lagi pada pegelaran konser di Pontianak ini adalah kehadiran dan satu panggungnya Rizky Febian dan Mahalini. Alamat Chris Peles dan Mylis Pontianak pun bersatu penuh kehangatan di tengah dinginnya kota yang tepat di belah garis khatulistiwa ini. Meski begitu, menjelang malam, awan hitam tebal masih menyelimuti wilayah suku Dayak yang penuh toleransi ini. Tapi, hujan tak lagi turun pada malam harinya. Namun, ada apa Rizky Febian nyaris pingsan atau kehilangan kesadaran secara tiba-tiba di atas panggung nang megah ini? Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Pemakaian jaringan data pengguna media sosial untuk merekam idolanya tampil di festival September in Love di Pontianak ini membuat jaringan internet tidak stabil. Ya, mau tidak mau, rekaman live pun menjadi kendala, tak sedikit momen yang terlewatkan. Meski begitu, secara garis besarnya, konser mereka berjalan sukses dan kepuasan penonton khususnya para penggemarnya pun tak ada kata kecewa. Bagaimana tidak, Mahalini yang tampil awal di festival ini tiba-tiba mengundang Rizky Febian naik ke atas panggung. Teriakan gemuruh penonton hingga meminta kedua pasangan yang jadian 7 Februari 2022 lalu ini memintanya untuk segera menikah. Teriakan dukungan akan hubungan mereka hingga ke jenjang pelaminan meraung-raung bak suara sirena mobil ambulans. Kita belum mengucapkan
Kotiana. Yang pasti juga ternyata kalian seru banget, kita tepuk tangannya. Terima kasih banyak semuanya yang udah so excited itu. Terima kasih banyak. Sampai nikah ya, sampai nikah ya. Semoga kalian bisa selalu ketemu kita nanti suatu saat kalau kita ke Pontianak lagi. Dan yang pastinya juga semoga kalian juga jadi saksi cinta kita berdua. Karena agak lagi ya. Sampai nikah ya. Kalau begini tuh nggak bisa. Nggak bisa. Terima kasih Rizky Bebian. Tepuk tangan untuk Rizky Bebian. Pada momen inilah, Mahalini dan Rizky Febian menyanyikan satu lagu. Dan di akhir lagu, Mahalini spontan saja menarik pundak Kak Iki lalu mengecupnya, disaksikan ribuan penonton. Usai dikecup Mahalini, Kak Iki nampak oleng dan terlihat mau pingsan. Entah karena kecupan itu sampai pada lubuk hatinya yang terdalam, lalu jiwa dan perasaannya mengirimkan sinyal ke otak, dan otak memerintahkan seluruh anggota tubuhnya bahwa pingsannya. Namun hal itu tiba-tiba dihentikan Mahalini. Mahalini dengan begitu cepat menyadarkan kekasihnya untuk jangan berbohong mau pingsan, apalagi oleng. Kata dua kata yang terbentuk dalam kalimat terus Mahalini utarakan membanggakan Rizky Febian. Sayangnya saat Aiki menagih kecupan atau saat hendak turun ke panggung, Mahalini menghindar dengan alasan tidak baik begituan di depan umum. Lah, tadi Telini berarti memberi contoh yang salah ya. Ayo, Rizky Febian, tepuk tangan untuk Rizky Febian. Dulu deh keluar dulu ya, saya gak malu anaknya gak bisa ngusir saya. Maksudnya gak di depan umum. Tapi di depan umum yang namanya Nini sampai nikah ya. Ada yang tau lagu yang saya ciptain buat Iki? Ada ya. Apa? Monas tuh? Oh iya, sebelumnya Nini ingin sampaikan jika Mahalini di Kalimantan akan menginap selama 3 hari untuk tampil di 3 konser pula di Kalimantan. Sampai ketemu buat keluarga Balikpapan semua. Semoga besok kita bisa ketemu di Balikpapan. Oh, Iki main di mana? Iki main di Malang. Iki besok main di Malang. Dan Minggu ketemu di Mong East Bali. Yo. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Anjir, mau ditarik.